Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng, sahabat kopi gratis dimanapun berada. Nah, kebetulan hari ini saya nggak kemana-mana ya, jadi kita mau update beberapa koleksi. Kemudian kebetulan hari ini tuh edisi review batu yang menurut saya antik-antik ya. Jadi buat teman-teman kolektor bisa banget untuk dijadikan koleksi atau mungkin buat jual lagi ya. Terserah lah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita awali dengan batu ini. Ini mirip kinyang agak cubung es atau apa, tapi dia ada biji selasihnya di dalam ya, antik ya. Tuh ada biji selasihnya tuh, antik banget. Atau teman-teman mau nambah koleksi monggo. Ini coba kalau kita kasih apa cahaya dari bawah ya, ini kalau pakai cahaya selasihnya. Ini saya senang yang antik-antik begini, enggak umum. Oke, kita masuk ke jenis berikutnya. Kalau ini mungkin ada beberapa yang punya, tapi saya senang ini cendananya, goldennya tuh, waduh, warnanya ya. Menurut saya, coba kita mundurin dulu biar apa namanya penerangannya nih. Ini goldennya ini asik banget ini. Warna rambut cendananya itu loh. Oh ya, harga tadi saya lupa, biji selasih ini kita buka harga berapa, bagus ya, ya 650 lah ya, sesuaikan dengan kualitasnya. Cari dah keliling dah, cari nggak bakal dapet, ini masih jarang ya. Kalau yang ini paling saya kasih harga di 550. Kalau mau nawar silahkan, ini semuanya di harga penawaran. Oke, ini juga antik juga ini. Nah, di dalamnya itu kayak ada komponen-komponen apa gitu ya. Tuh, ini sebenarnya kecubung karang nih. Cuman yang saya senang itu waktu itu saya angkat atau beli, ada di dalamnya itu kayak ada serpihan-serpihan tembaga atau apa gitu di dalamnya. Ini saya pasang harga di 700 ya. Pokoknya ini hanya yang ngerti kualitas aja. Kalau yang belum paham biasanya anggapnya wah mahal lah apalah ya. Nah, ini ada juga antik juga ini. Ini pusar bumi di atasnya. Ya. Ini ada lapisan-lapisannya. Ini sebenarnya kali apa? Getah Katilayu. Kita ganti lain ini, saya senang antik dia. Kita ganti layu ya, natural. Ini harga lumayan ya, saya mintanya 1 juta kalau ini, sesuaikan dengan kualitasnya. Oke, terus mana lagi ya? Ini kecubung karang juga nih, antik juga nih. Tuh, cuman yang ini di dalamnya tuh yang saya senang tuh. Jadi kayak umumnya kecubung karang kan tidak begini, dia nyebar, dia punya ini di dalam tuh. Jadi dua badan ininya, ada rambut cendananya. Ada juga serat kayak apa tuh ya, kayak lumut apa-apa, tapi warna-warna gold atau golden gini. Ini harga juga saya pasang harga di 1.500, 1,5 dari gue penawaran ya. Jadi liputan kali ini nih yang high kualitas yang saya keluarin. Nah, ini sama, ini rambut cendana tapi dia dari ada ke, ini kecubung karang. Kalau saya lihatnya lebih kecubung karang, tapi di dalam itu kayak ada daun-daun itu. Sama 1,5 juga, silahkan ditawar aja kalau cocok bungkus. Ya, batu itu intinya dari mahal ya, dari yang murah, tergantung kualitas, tergantung kemampuan. Duh, rambut cendananya antik, ada daun di dalamnya, ada kayak daun lah gitu ya, kayak daun apa namanya, ketapang. Ada juga warna emasnya tuh rambut cendananya. Nah, umumnya kecubung karang tuh kayak gini nih, gitu kan. Cuman ini ada pelanginya di atas tuh, kelihatan pelanginya.
Kecubung Karang, dia ada pelanginya di atas. Ini 650. Terus ada lagi virus nih, jenis virus ya. Antik nggak tuh? Waduh. Jadi atasnya saya biarin begitu aja. Di bawahnya saya polis biar dia nyampe apa, dia masuk ikatannya atau ringnya. Ini 750 dari harga penawaran ya. Ini khusus di liputan ini, tapi kalau ketemu di jalan saya bilang 1 juta. Semuanya batasnya begitu, kalau ketemu di jalan saya mahalin. Tapi kalau liputan begini ya teman-teman tinggal ini aja. Tinggal apa namanya, screenshot aja ya, nanti kita tinggal sesuaikan. Oke, kita lanjut lagi. Ini penglihatan saya agak error nih, tahu kenapa nih? Dari pagi juga main handphone mulu sih, ngedit-ngedit ya kan. Ini ada kecubung karang hijau. Di dalamnya hijau ya, tuh jarang-jarang. Dan tidak terlalu banyak karangnya. Lebih banyak kan anggurnya. Kolektor cakep. Kualitas tidak diragukan lagi ya. Ini saya pasang harga di 700 saja harga penawaran. Oke, di sini juga ada jenis ini kayak orang berjubah ya. Kayak orang pakai jubah tuh, jubah putih. Ini karakternya kalau nggak salah gen anggur ini. Cakep tuh. Ini kalau dia pakai apa, cahaya ya tuh. Cakep. Ini saya pasang harga di 850 harga penawaran. Terus ini juga antik ya, ini sebenarnya solar, cuman yang saya senang ini dia ada serat awan di atasnya. Tuh, ini ada serat awan di atasnya. Ini 550 aja. Ini ada serat awan tuh, di permukaan atasnya ada serat awan. Terus ada juga ini, apa namanya, kecubung karang, tapi dia serat rambut nih, antik banget tuh seratnya, rambut, serat rambut tuh, ada pembatas ini tuh, tuh di bawah tuh natural ya. Ini saya buka harga di 1,5. ini pokoknya ya, saya pedes-pedesin lah ini koleksi-koleksi pribadi saya ini, karena memang ya bisa keliling lah nyari dah. Serawa bening apa sih, Bayoran, securuk ya kan, belum tentu dapat. Walaupun ada ya, kita nggak tahu. Bukan kita banding-bandingin sih, tapi intinya dari segi kualitas tidak meragukan lah ya. Nah, ini juga antik nih. Nih, ini dia pusar buminya ada, ya. Ada pusar buminya. Ini Yaman Ulung hitungannya sebenarnya itu. Tuh. Yaman Ula, Yaman Ulung, gara-gara tahu bulat lewat tuh. Ini Yaman Ulung, ada pusar buminya tuh, pusar buminya tuh ada tuh di tengah ya, nih rapi dia pusar buminya tuh, tuh pusar bumi. Nah, ini kalau gini hitam ya, memang dia Yaman Ulung nih, ketannya juga lawasan. Ini saya buka harga di 2 juta ya, tinggal tawar aja kalau cocok bungkus. Juta. Ini juga ada mana lagi nih? Ini motif juga nih. Ini belum semuanya, saya masih banyak, cuman saya keluarin sebagian aja nih juga cakep. Ini 500 aja nih. 500.000 aja. Ini kolektor, ini memang untuk kolektor, ini yang tidak umum lah batu-batu saya yang saya kasih keluarin. Nah, ini meteor, tapi dia antik juga ya, belahan ininya nih tuh. Bawahnya saya rapiin biar masuk ikatannya. Ini saya kasih 650 aja nih. Mau nawar monggo silahkan ya, bebas.
Nah, ini juga antik. Di dalamnya itu ada kayak anu, kayak nyamuk ya, atau serangga ya. Ini karang sebenarnya, kecubung karang. Cuman yang menarik itu di dalamnya tuh kayak ada serangga. Tuh, kayak terperangkap di dalam. Ini 850 di harga penawaran. Pokoknya edisi liputan ini, review ini yang pedes-pedes. Nah, ini juga di dalamnya sama kayak karang juga, cuma di dalam tuh kayak ada pecahan komponen apa gitu tuh, lihat tuh dalamnya tuh. Natural juga ya. Ini 1 juta di harga penawaran. Pokoknya saya mau ngasih harga suka-suka aja. Kalau koleksi pribadi begini mau koleksi saya, jadi tinggal teman-teman tawar. Ya, mau ditawar berapa juga ya bebas, karena memang kapasitas teman-teman itu kan konsumen ya. Jadi mau nawar berapa juga tinggal sayanya oke apa enggak apa-apa. Anda menawar itu mau berapapun itu sudah apresiasi buat saya juga antik ya. Ini saya buka di harga 1,5 di harga penawaran. Warna itunya biru keungu-unguan tuh, antik tuh kayak ada pasir emasnya. Ya, ada mirip itu satu. Oh, ini nih. Ini nih. Nah, kalau ini 2,5 di harga penawaran nih. Tuh. Tinggal menyesuaikan aja teman-teman ya. Cocok bungkus, nggak cocok jadi penonton aja nggak apa-apa. Kalau di lapak Daeng saya mau bebasin, nggak harus beli. Kalau lapak pelapak lain saya bilang jangan cuma nonton, beli ya. Ini juga pusar buminya, tapi ini dari kerang kalau nggak salah, ini dari kerang. Ini 1,5 di harga penawaran. Oke, tinggal WhatsApp aja ini karena kepanasan, handphonenya saya sambil download ya. 0813 8427 6 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.